Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agunomanya guys. Saat ini saya berada di Pasar Raja Galuh, di lapaknya Kang Toto. Seperti diketahui bahwa Pasar Raja Galuh buka tiap hari Rebo dan Ahad dari pukul 6 sampai pukul 10 pagi guys. Kita akan update harga menjelang 1 bulan menjelang Idul Adhanya nih guys. Kita akan update harga domba untuk persiapan Idul Adhanya di lapaknya Kang Totonya. Nah ini dombanya lagi berlimpah, dombanya lagi banyak nih guys. Nah kita akan ketemu dengan Kang Totonya. Nah ini Kang Totonya. Assalamualaikum Kang Toto. Waalaikumsalam. Domana-domana Kang Toto. Nah ini harga berapa nih Kang Toto? 3 juta. Ya? 3 juta. 3 juta di lapaknya Kang Toto nih guys. Terus mana lagi Kang Toto? Mana ya? 35. 3.500.000 udah masuk ya Kang Toto ya? Nah ini dombanya bagus-bagus nih di lapaknya Kang Toto nih guys. 3.500 panjang, dombanya jenis domba Garut. Mana lagi Kang? Nah iya. 3.400.000 nih guys. Dombanya putih bersih ini guys. Nah, mana lagi Kang? Anu yuk, wah kasep dulu ini. 34. Nah ini 3.400.000 di lapaknya Kang Toto. Mana lagi Kang? Yang putih. Nah yang putih lagi. 34. Ya? 3.400.000 nih guys. Sudah cukup umur semua nih guys, di atas 1 tahun. Mana lagi? Ini 34. Ya ini 3.400.000 di lapaknya Kang Toto. Ini 35. Nah ini di lapaknya Kang Toto, jenis domba Garutnya minta 3.500.000 putih nih guys. Mana lagi Kang Toto? 25 yang ini. Yang ini? 25. 2.750.000 ya Kang Toto. Nah ini 2.750.000 nih guys. Ini 245. 2.450.000. Ini masuk, udah Idul Adha udah masuk ya Kang Toto ya? Ya insya Allah lah. Ya jalan? Ya jalan. Mau pulak. Mau pulak ya. Mana lagi Kang Toto? Ini 2.850.000. 2.850.000. Nah ini. Ini rata-rata domba di Kang Toto warnanya warna putih guys. Ini 275. Nah ini juga 2 juta 750. Nah ini warnanya nih guys. Mana lagi Kang? 285. Nah ini 2.850.000 di lapaknya Kang Toto nih guys. Sudah cukup umur pas pada saat 1 bulan ke depan menjelang Idul Adhanya nih guys. Ini 285 nih. Nah ini 2.850.000 warna sambung nih guys. Yang itu satu lagi tuh. Yang pojok itu? 3 juta. Nah ini 3 juta nih guys. Ini di lapaknya Kang Toto 3 juta. Mana lagi Kang Toto? Sudah di situ semua tuh. Yang eksesinya tuh. Itu kisaran harga berapa di sana Kang Toto? Kisaran harga berapa yang di sana? Iya 28 lah. 28. Iya. Nah ini mau nanya nih Kang Toto, untuk persiapan Idul Adha-nya untuk tahun ini rada turun atau rada naik harganya nih Kang Toto? Agak naik, beda tahun kemarin. Beda dengan tahun kemarin ya. Terus kalau di Kang Toto ada garansi misalnya dari kesehatan atau apanya gitu, bahwa ada surat keterangan dari dinas atau apa gitu Kang Toto? Ya insya Allah gitulah. Ya kalau kambingnya kalau lebih dari 3 hari sudah dijual sakit ya, saya mah nggak tanggung jawab gitu. Iya. Jadi masalah jual beli itu kalau dia 3 hari. 3 hari kalau ya. Kalau lebih dari 3 hari, bukan tanggung jawab saya. Jadi kalau dititip terus dikirim di apa namanya di konsumen itu gratis Kang Toto? Iya gratis lah paling, tapi nggak terlalu lama, paling setengah bulan. Setengah bulan ya. Soalnya takut ada yang sakit. Iya. Amit-amit ya Kang Toto ya. Gitu, takutnya gitu. Namanya juga barang hidup. Di kandang Kang Toto itu dari kisaran harga berapa sampai harga berapa Kang Toto paling ya, murah? Punya saya paling 27 sampai 2.700.000 ya, sampai di atas itu sampai 5 juta lah enggak. 5 gede-gede. Jutaan ada ya Kang Toto ya. Nah, kalau boleh tahu yang 2.7 itu berat berapa tuh Kang Toto? Ya paling di atas 30-an lah. Di atas 30 up ya. Sekarang ya. Lebihnya ya. Nah, sekarang kalau pengen yang Idul Adha itu yang 3 juta sih cilik. Sekarang itu tuh ya. Iya. Betul. Yang minim paling 35 lah. Yang rada mending lah ya. Ke kelas premik lah. Ya, ya kalau pengen yang gede ya di atas 4 juta lah. 4 jutaan ya Kang Toto. Beda yang tahun kemarin.
Beda ya. Tahun kemarin kalau yang 3 juta itu masih gede. Gitu. Masih mending ya. Sekarang ya tambah. Belanjanya udah 3 juta. Iya betul Kang Toto. Oke, Kang Toto atur nuhun informasinya Kang Toto ya, dilapak ini Kang Toto ya. Moga-moga berkah. Amin. Sama amin. Laku barangnya ya. Amin, Kang Toto ya. Mangga nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Nanti guys. Di lapaknya Kang Totonya dombanya sudah mulai ramai dengan pembelinya. Moga-moga di lapaknya Kang Totonya laris manis Tanjung Kimpul. Dombanya habis, uangnya kumpul, guys. Nah, barangkali ada yang mau membeli di lapaknya Kang Toto ini di belakang apa namanya paling belakang di lurus dari depan. Nah, ini yang lapaknya Kang Totonya nih, dombanya bagus-bagus putih-putih. Nah, kalau untuk yang minat datang aja di Pasar Raja Galuh yang buka tiap hari Rabu dan Ahad, guys, dari pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Tinggal cocok, tinggal bayarin, kita lihat secara seksama dombanya. Nah, insya Allah sehat, sudah layak. Dan terima kasih untuk telah menyaksikan channel Agung Dombanya, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Semoga informasinya ini bermanfaat dan supaya para peternak dan petani yang ada di Pasar Raja Galuhnya ini dombanya laris menjelang Idul Adhanya, guys, dan dombanya sehat semua. Amin. Terima kasih telah menyaksikan channel Agung Dombanya, guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.